It's all about humanity. Okay, let's go. Okay, let's go. Oke bosku, kembali lagi di channel YouTube Sangket Moto. Kali ini kita akan sedikit membahas nih tentang Vespa yang sudah kita lakukan proses bore up di sini. Dan sebelum kita lanjut atau sebelum kita serahkan kepada yang punya, kita denotes dulu motor ini, berapa power motor ini setelah kita lakukan proses bore up. Oke bosku, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Sangket Moto untuk mendapatkan keseluruhan keseruan tentang video bengkel kami. Oke bosku, selamat menonton. Oke bosku, jadi motor ini kita lakukan proses bore up menggunakan piston berukuran 62 mm dari produk BRT dengan menggunakan blok standar bawaan motor ini. Dan noken asnya kita juga gunakan noken as dari BRT. Di bagian CVT seperti biasa kita lakukan proses up CVT murmur, dan di headnya kita lakukan proses porting polish. Jadi untuk semua pengerjaan ini sampai beres dari blok, dari piston, bubut piston, pengukuran kompresi, noken as, porting polish, dan bubut CVT, begitu juga dengan perpak dan olinya. Ini membutuhkan dana hanya 2.500 di sini sampai beres, sampai motornya siap pulang dikendarai. Oke bosku, jadi motor ini juga tidak menggunakan perintilan lain lagi seperti di bagian pengapian ataupun asupan bahan bakarnya. Ini standar, semuanya masih standar di bagian injektor, ECU masih standar. Jadi tidak menggunakan piggyback juga. Oke, kita ke sebelah. Di knalpot ini menggunakan knalpot RFS untuk 180cc Vespa. Seperti ini model knalpotnya. Untuk harga sudah sekalian pasang, ini 850.000. Oke. Nanti kita dengarkan suara knalpot ini seperti apa. Oke, langsung saja kita nyalakan motornya. Apakah minyak habis? Walaupun sudah kita bore up di sini, suara knalpot cukup kebas.
Oke bosku, setelah kita lakukan 5 kali run di atas dyno test, jadi power motor ini maksimal di 15 dk dengan torsi 39 Nm. Limitnya masih 9000, dia masih menggunakan ECU standar nih. Oke. Seperti ini kurvanya, kurvanya sudah bagus juga, atasannya masih tetap ngisi. Oke, sekarang siap kita lakukan proses test ride di jalan. Namun keadaan masih hujan deras, bosku. Wait, tung, coba Vespa itu. Sebelum kita serahkan ya, percayakan kepada kepala prit ini. Wah, jang. Nah, deng kita. Gimana perbandingan sama Vario-mu itu? Jauh. Enakan mana? Enakan ini, Bos. Enakan ini. Ya, ya. Oke. Nih Vario Ultraman nih. Nih Vario apa nih? Wih, legend Vario nih, Bos. Oh, buat yang pengen tahu nih spek motor Vario ini nanti komen di bawah ya. Oke, Bosku, di spek bangsat nih. Nih Vario Tronol juga nih, punya anak-anak langit nih. Oke bosku, sekian dulu untuk proyek Vespa ini. Motor ini sudah siap kita serahkan kepada yang punya. Kita test ride di jalan sudah, kita dyno juga sudah. Nanti kita serahkan data motor ini kepada yang punya, bahwa spek motor ini spek 62 dengan portingan, dengan noken asapat dan powernya seberapa. Oke bosku, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Sangket Moto. Tetap sehat, tetap semangat. Salam otomotif.